mungkin uang pengen kembali bagaimana Bu? Lain-lain. Harapan uang bisa kembali, bisa gue bayar utang, dan gak mumet. Berapa Bu jumlahnya semua Bu? Hampir kurang lebih 400-an. Ibu bisa kenal sama pelaku itu di mana Bu? Dari teman. Oh, dari teman. Dari pelanggan lah. Oh, dikenalin sama ya. Ibu gitu. Terus dia datang ke sini gitu. Ibu bisa percaya sama orang itu waktu itu gimana Bu? Enggak tahu kok langsung percaya gimana. Dia sempat menyebut dia kenal sama orang dalam. Iya. Sama siapa katanya? Katanya kepala Kapolda gitu. Bagian pangkat sama umum lah. Oh. Akhirnya Ibu transfer uang gitu ya. Berapa kali Ibu transfer Bu? Banyak Om. Banyak ya, oh, totalnya 300 lebih itu ya? Ya, menjanjikan bahwa melalui yang bersangkutan dia bisa meloloskan, membantu penerimaan menjadi anggota Polri, kemudian yang bersangkutan minta ditransfer hingga beberapa kali. Itu udah jangan dipercaya ya. Apa keterlibatan orang dalam dan terkait itu? Oh, enggak, mungkin ada orang dalam, kita sudah tidak menganut prinsip itu lagi, tidak ada lagi transaksional dalam penerimaan anggota Polri. Kita sudah menganut prinsip betah, tidak ada.